Sama tanda-tanda isim. Ada 4, 1 tanwin, 2 ya wali al, 3 ya wali huruf jar, 4 bisa dijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah. Baik, rukun kalam ada berapa? Sebutkan. Nah, domnya. Baik, jilid 1, bab 1, Al-Miftah menjelaskan apa? Kalam. Jilid 1, bab 1, Al-Miftah. Kalam, mantap. Setelah kalam, maka kemudian apa? Kalimat. Kalimat ada berapa? Kalam. Satu. Nah, domnya. Mantap, setelah apa yang dinamakan? Maksud saya, yang dibahas pertama kali kalimat apa? Isim. Yang dibahas pertama kali kalimat apa? Isim. Mantap, apa yang dinamakan kalimat isim? Kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Mantap, Badar, tanda-tanda isim ada berapa? 4. 1. Tanwin. 2. Diawali al. 3. Diawali huruf jar. 4. Nadamnya. Wal ismu bi tanwini wal khafdil murif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Mantap, alhamdulillah. Baik, berikutnya saya tanya berikutnya. Tanda-tanda isim ada berapa? Ada 4. Apa yang dinamakan isim? Kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Tanda-tanda isim ada berapa? Ada 4. 1 tanwin, 2 diawali al, 3 diawali huruf jar, 4 bisa dijar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jepit di sini dulu. Oke, Mbak Elsa, tanda-tanda isim ada berapa? Ada 4. 1. Tanwin. 2. Diawali al. 4. 3. Diawali huruf jar. 4. Bisa dijerkan. Adamnya isim. Falismu bi tanwini wa. Falismu bi tanwini wanin. Falismu bi Falismu bitanwini walafdi urib
wa harfi yafin wa bilamin wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Alkitabu lughatan, tentukan di sini alkitabu kalimat apa? Sim. Tandanya apa? Al. Nadomnya? Wal ismu bi tanwini walaf di urif. Wal fi yafin wa bilamin wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Lughatan badan, lughatan kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Nadomnya? Walis mumbi tanwini wal. Walis mumbi tanwini walaf di uri. Wariyabrin wabilamin walif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Berikutnya Mbak Della Sofia. Mantap. Della Sofia, saya pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentukan berikutnya atau dipegang aja. Wah, wow, dipegang aja. Di sini Pak Zul, Pak Zul. Bimakna dhammi. Bimakna dhammi. Makna kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Setelah huruf jar. Setelah huruf jar. Nadomnya isim. Fal ismu bi tanwini walau diuri. Fal yazin wa bilamin wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Ad-dhammi. Lafalnya ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Al. Selain al apa lagi tanda isimnya? Dijerkan. Dijerkan. Menerima irob? Jer. Menerima irob? Jer. Kalau di sini dijerkan, yang di sini menerima irob? Jer. Nadomnya isim. Fal ismu bi tanwini walaf di urif. Fa harfi yafdin wa bilamin wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Ada berapa? Ada empat. Apa yang dinamakan isim? Adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Serta tidak mempunyai zaman. Atau tidak bersamaan dengan zaman. Tanda-tanda isim. Ada empat. Satu tanwin, dua dia wali al, tiga dia wali huruf jar, empat bisa dijerkan. Nadomnya isim. Fal ismu bi tanwini walau di urif. Far fi yafdin wa bilamin wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya. Berikutnya Mbak Tasya. Halo Mbak Tasya. Mantap Mbak Tasya. Mbak Tasya, permisi Mbak. Oke, ini dipegang Mbak. Oke, majuan Mbak, sini Mbak, majuan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya dulu Mbak Tasya, tanda-tanda isim ada berapa? Ada empat. Satu. Tanwin. Dua. Diawali al. Tiga. Diawali huruf jar. Empat. Bisa dijarkan. Nadomnya isim. Fal ismu bi tanwini wal of di uri. Wal fi of di wabilami wa ali. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Mantap, saya tanya berikutnya Mbak Tasya. Wal jam'i, al jam'inya kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Al. Nadomnya isim. Fal ismu bi tanwini wal of di uri. Wafiyof biwa bilami wa alif. Dengan jar dan tanwin isim dikenal. Setelah huruf jar juga adanya al. Selain ada al, apalagi tanda isim di sini? Ayo, ciri isim ada berapa? Empat. Satu. Tanwin. Dua. Tiga. Bisa di? Yang di sini apa? Ayo, ada huruf jar pada di sini? Ada. Apa huruf jarnya? Wa. Wa huruf jadi huruf jar bermakna apa? Demi. Kalau ini bukan wau, bukan huruf jar. Ayo, yang di sini. Ayo, yang di sini. Ayo, apa tanda jarnya? Berirab. Berirab jar sebab mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca. Nadamnya isim. Kalis mubi tanini walau fiuri. Mbak Ulin. Mbak
Ulin, berikutnya Ulin dua. Wow, ini terkecil. Terkecil. Masih umur berapa ini? Masih kelas 2 SD. SD maksud saya. Masih kelas 2 SD maksud saya. Baik, Pak Ulin, tanda isim ada berapa, Pak? 4. Yang keras suaranya, Pak. Ada? 4. 1. Tanwin 2 diawali al, 3 diawali huruf jar, 4 bisa dijarkan. Nadamnya isim. Nadamnya ya. Ismu bitanwin wal hafdi urif. Wadi zalal. Wa harfi hafdin. Wa harfi hafdin wa bi. Wa bilamin wa alfa alif. Terus dengan jar dan tanwin isim dikenal setelah huruf jar juga adanya al. Wastilahan tentukan kalimat apa. Ada apa di sini? Coba ada tanda-tanda isi apa tidak? Wastilahan, istilahannya kalimat apa? Ayo. Ada apa di sini? Coba tanda isi ada berapa? Ada? 4. 1. Ini harakat apa? Tani. Berarti istilahan kalimat apa? Isim. Kalimat? Isim. Mantap. Alhamdulillah. Berikutnya, Pak Nia.